Oke. Okey, Assalamualaikum. Okey, hari ini anda bersama dengan saya, Arif, di Macang, Kelantan. Hari ini, Arif nak review package rumah Prima Design Mikaela. 4 bilik, 3 bilik air. Rumah ini berkeluasan 1,200 kaki persegi. Okey, meh. Boleh review sikit rumah, meh. Okey, terima kasih, Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita berada di tapak di Macang, Kelantan. Kita akan reviewlah sedikit tentang rumah Prima setingkat design Mikaela berkeluasan 1,200 kaki persegi, 4 bilik dan 3 bilik air. Okey, guys. Mana masuk tu, sila share dulu. Mana ada ni, kita share dulu. Okey, jom eh. Kita view bahagian hadapan rumah ni. Kita view sedikit lah bahagian hadapan rumah. Okey. Rumah ini... kita undur sikit. Rumah ini kesiapan 90% lah. Sekarang ni cuma kita nak... apa ni, buat penyambungan sedikit lah. Penyambungan elektrik. Penyambungan elektrik. Elektrik daripada TMB dah ada. Kita tengok dulu bahagian depan. Bahagian sisi rumah. Bahagian sisi. Okey. Bahagian sisi rumah. Ais Fatini Azli. Hadir pertama share. Terima kasih. Kat mana ni? Ni di Macang, Kelantan. Macang. Macang, Kelantan. Okey. Meh, jom kita view dekat bahagian hadapan rumah ni. Okey, jom. Okey. Bahagian hadapan rumah ni, kita bagi pintu kaca dua dalam seperti ni. Dan, okey, lupa meh. Pilihan warna cat, kita akan bagi dua pilihan warna cat bahagian luar dan tiga pilihan warna cat bahagian dalam. Dan juga mozaik seluruh ruang termasuk di tangga hadapan. Okey. Okey. Hadir support share. Engkau Hakim, terima kasih, terima kasih. Zubair Al-Awam. Waalaikumsalam bos. Di Kedah ada buat ke? Di Kedah kita masih belum cover lagi tuan. InsyaAllah doakan semoga kita dapat pergi ke Kedah pula lah sepan ni. Boleh ikut. Lepas tu boleh ikutilah. Boleh ikuti perkembangan page kita. Okey. Ada orang nak tengok bahagian dalam rumah ke? Ada yang nak tengok bahagian dalam rumah? Kalau ada, boleh komen eh. Kalau ada, boleh komen. Wan Muhammad Wan Yusof hadir support dari Besut. Terima kasih, Tuan Wan. Terima kasih, Wan Muhammad. Terima kasih. Okey. Ada yang nak tengok bahagian dalam? Boleh komen eh. Boleh komen. Share dulu bagi tengok bahagian dalam. Lepas tu minta share dulu dah. Minta share. Amin ya Rabb. Okey. Terima kasih Tuan Zubair Al-Awam. Terima kasih. Betul. Okey. View dulu. View dulu sebelum kita tunjuk bahagian dalam. Kita view di depan ni bahagian Jamila. Depan. Jamila. Ya. Nak tengok. Kawai orang PC tapi tanah di Kedah. Oh, okey. Nanti ikuti perkembangan kita lah. Ikuti perkembangan kita, nanti kita akan melebarkan sayap kita di Kedah. Okey, ada orang nak tengok dah tu? Ada orang nak tengok? Kalau ada yang tengok, jom kita masuk bahagian dalam. Hadir bersama Sheikh Ain Property. Terima kasih Ain Property. Okey, jom eh. Jom kita tengok bahagian dalam. Okey, ini adalah living area rumah ni. Living area ni seperti biasa kita akan bagi ceiling kapur double layer berserta dengan keting. Okey. Ceiling kapur bunga ni customer membuat penambahan dan juga termasuk juga dalam paket dah termasuk sekali mozaik seluruh ruang. Lampu, downlight dan juga kipas. Okey, jom eh. Kita pergi dekat bahagian family area. Okey. Di family area, di view eh. Okey, di family area pula.
kita akan bagilah seperti dalam living area tadi, kita akan bagi siling kapur 2 layer, kipas dan juga sliding door 4 daun. Sliding door 4 daun. Dan apa ni, kita akan bagi jugalah apa mozek seluruh ruang. Ah, lupa. Terima kasih MSI Property. Hadir bersama Syed dari KT. Terima kasih Kak Ruby, terima kasih. Okey, kalau mana yang nak tag tu boleh tag terus kan? Boleh tag terus kawan-kawan. Okey. Sebelum tu saya akan bagi tahulah. Apa ni, owner rumah ni dia suka warna kuning. Jadi di dalam ni, dalam manjur ni dia buat color kuning lah. Sama seperti dekat luar tadi. Dia, tetapi kita akan bagi 3 color di dalam, 3 pilihan warna di dalam. So kalau nak letak warna biru ke hijau ke, tak ada masalah. Asalkan owner puas hati. Tak perlu membuat penambahan. Okey, jom eh kita view bilik master bedroom. Okey, master bedroom pun sama, kita bagi pilihan warna cat, mozek seluruh ruang, siling kapur satu layer berserta dengan spacing, kipas dan juga lampu darurat. Okey, ini adalah cermin bucu. Okey, cermin bucu. Cermin bucu dah termasuk sekali dalam package, tak perlu buat penambahan. Okey, di bilik master kita ada tandas di dalam bilik. Tandas, pintu tandas memang kita bagi pintu by phone. Okey, jom eh review sikit. Okey. Dalam tandas kita akan bagilah macam biasa kita kalau di shower, sinki, tandas. Tandas ni boleh buat pilihan sama ada mahu tandas duduk atau cangkung, ikut kesesuaian yang owner mahulah. Dan juga kita akan bagi apa ni, bahan untuk wuduk. Dan kita akan bagi tiles sehingga 7 kaki. Okey. Okey, kalau macam owner nak, kalau anda kata ada yang nak buat mozek sampai ke atas, itu dikira penambahan. Okey, jom kita pergi yang kedua. Kita akan review bilik yang kedua pula, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tengok mentah sahabat, mana tahu minat buat dibajuk. Boleh-boleh dibajuk kita cover. Boleh beli Datuk buat aset. Okey, jom eh kita review bahagian bilik nombor 2. Okey, tuan. Okey, untuk bilik yang kedua pula sama juga lebih kurang dengan bilik yang master bedroom tadi, kita akan bagi mozek seluruh ruang, pilihan cat, siling kapur satu layer dan juga kipas berserta dengan tingkap yang bukaan ya, tingkap bukaan. Tingkap bukaan. Okey, boleh masuk angin lah. Tingkat boleh dibuka. Okey, dalam ni kalau nak letak warna selain warna, biasa owner ni suka warna kuning, jadi dia letak warna kuning lah. Kalau nak buat warna biru, nak buat warna hijau, tak ada masalah. Ikut pilihan masing-masing. Okey, jom kita review bilik yang ketiga. Okey, bilik yang ketiga pun sama. Mozek seluruh ruang, siling kapur satu layer, lampu berserta dengan kipas. Okey. Bilik, mungkin bilik yang ketiga ni berbeza kan? Agak berbeza sedikit. Okey, mungkin dalam pilihan warna cat dia berbeza dibandingkan bilik yang kedua. Betul yang kedua ni? Betul. Okey, warna kuning. Okey, bilik yang ketiga dia macam warna krim. Warna krim kan? Okey, jom kita pergi kepada bilik yang keempat. Okey, jom. Bilik yang keempat juga sama. Mozek seluruh ruang, pilihan warna cat, siling kapur satu layer berserta dengan skirting, kipas dan juga lampu dambai. Okey, jom kita review bahagian dapur. Okey, dapur rumah ni dia dah buat
sekali dengan dining area. Dining area, okey. Di dining area dan juga kitchen, kita bagi sama juga. Molek seluruh ruang, pilihan furniture, ceiling lampu satu layer berserta dengan skirting. Okey. Man, review dapur. Okey. Di dapur juga, kepada ibu-ibu yang suka memasak tu, mesti nak kena ada tabletop. Okey, tabletop merupakan satu apa ni, bahagian pentinglah untuk ibu-ibu memasak untuk memberi makanan kepada ahli keluarga. Okey, kita bagi juga tabletop untuk bahagian dapur sepanjang 7 kaki. Berserta dengan sliding door lah, nanti kita akan bagi sliding door semua sekali. Termasuk dengan sinki dua basic lah. Okey, dua kepala sinki. Okey. Dan juga kita bagi mozek di dinding sebanyak 3 kaki. Okey. Jom kita review bilik air yang ketiga. Okey, jom. Bilik air yang ketiga juga sama, kita bagi pintu folding door. Okey, di bilik air yang ketiga, owner pilih tandas cangkung. Okey, macam ni ya, tandas cangkung. Tandas cangkung, shower, pipe air wuduk, sinki dan tiles. Dan tiles tujuh kaki. Itu dah termasuk sekali dalam package. Okey, okay. Cantik sekitar rumah ni, ada sungai, ada hutan. Betul tuan, di sini tadi ada juga ada apa ni, beberapa ekor kera. Ya. Okey. Kita akan ke, kita boleh jawab soalan ni. Okey. Ha, yang mana nak tanya soalan tu boleh tanya soalan, kita akan jawablah. Hadir bersama Syekh Hidayah Property. Terima kasih Hidayah Property. Terima kasih. Okey, boleh masuk Syekh dulu, boleh masuk Syekh. Yang mana yang nak review bahagian mana-mana boleh tag dekat komen, nanti kita bawa review dekat bahagian yang puan atau puan ingin lihat. Okey. Ya, ada soalan kan? Okey. Okey, mana-mana yang ingin bertanya soalan, boleh tanya soalan. Kita insya-Allah kita akan berusaha jawablah. Mahfud Abu Kasim. Waalaikumsalam. Okey, tag mana-mana kawan-kawan yang mana ada niat cadangan nak bina rumah, boleh tag mereka. Kita tengok sekeliling dalam rumah ni. Okey, rumah ni 90% lah kesiapan dia. Ha, cuma Mahfuzah Abu Qasim, berapa keluasan ruang tamu dan keluarga? Keluasan 12x10. Untuk ruang tamu, okey, ini ruang tamu ya. Keluasan 12x10. 12x10. Okey, untuk ruang keluarga pula, keluasan ruang keluarga 10x11. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi sila komen, boleh komen lagi nak tanya soalan, nak tanya apa-apa, nak tengok bagaimana, insya-Allah kita bagi tengok. Boleh-boleh nak tanya lagi, sila komen. Terima kasih. Sama-sama Encik Mahfuzah Abu Kasim. Okey, kalau di bahagian ruang tamu ataupun ruang keluarga, floor plan dalam rumah, tuan-tuan boleh ubah dikenal ketika
kan bahagian ruang tamu, nak besarkan bilik, tak ada masalah, boleh. Floor plan kita memang boleh ubah. Okey, ada soalan eh? Berapa RM sekaki? Okey, RM sekaki. Kalau untuk di Kelantan, kita untuk secara tunai lah. Secara tunai RM55 sekaki. RM55 sekaki. 155 sekaki. Okey. Kita akan review bahagian luar pula. Okey. Selindar tu berapa kaki? Keluasan beranda. Keluasan beranda ni. Ni, keluasan beranda. Okey. Keluasan beranda ni. Okey, keluasan beranda adalah 13 kali 12. 13 kali 12. Okey, jom. Okay, view map. View jauh sikit. Biar dia nampak sikit. Okey, ni bahagian beranda. Bahagian beranda ya. Okey, sliding door kita bagi yang 4 daun ya. 4 panel. Okey, tingkat labur ni dah termasuk sekali dalam bilik. Tingkat labur. Pintu kaca 2 daun. Pintu pilih warna pintu tu tuan boleh pilih sendiri. Okey. Mai ada soalan tak ada? Keluasan rumah kira sekali dengan pos ataupun kira suku? Okey, soalan ni biasa orang tanya. Untuk keluasan rumah, dia dikira sekali dengan pos. Kalau nak buat rumah, untuk besarkan saiz kedalaman rumah, apa ni, kita buat pos asing. Apa kita punya arkitek bagi tahu, kalau nak luas bahagian rumah, kita buat pos asing lah. Supaya tidak dikira apa ni keluasan rumah pos tu. Harga berapa? Harga dah include kos luar JPBT. Okey, untuk harga di Kelantan, harga di Kelantan sekaki 155 per kaki. Untuk secara tunai lah. Secara tunai 155 sekaki. Dan apa ni, untuk secara loan 160 sekaki. Harga dah include cost lawyer. Okey, tu sebelum masuk harga cost lawyer dan BBT lah. Kalau untuk apa ni loan, kita loan LPPFA, kita akan markup di dalam loan lah. Harga tidak termasuk lagi dalam lawyer dan pelan loan. Okey, ada lagi soalan-soalan boleh komen di bahagian komen. Kita tengok-tengok dulu bahagian-bahagian rumah. Yang mana ada soalan-soalan, boleh terus komen di bahagian bawah bahagian komen ni lah. Untuk 1,000 kaki, agak-agak berapa yang cuci tangan? Okey, untuk 1,000 kaki, cash 155, harga rumah sahaja termasuk dengan kos arkitek masuk, kira masuk cuci kaki. Dengan harga RM170,000. RM170,000. Okey, untuk 1,000 kaki. Okey, ada yang nak tengok bahagian dalaman rumah? Ada yang tengok bahagian dalaman rumah?
Kalau ada yang nak tengok bahagian dalam rumah atau luar bahagian rumah, boleh je terus komen kat bawah. Nanti kita review sebab kita di sudah di penghujung live. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau ada boleh terus tanya. Okey, jom kita review sepintas lalu. Okey. Kita daripada bahagian luar kita masuk ke dalamlah. Okey, rumah ini berkeluasan 1200 kaki persegi, design Prima Michaela. Okey, rumah ni 4 bilik dan juga 3 bilik air. Atap genting, memang dah termasuk sekali dalam pakej. Pilihan warna cat, 2 pilihan warna dekat luar dan 3 bahagian dalam. Tingkat labur, tingkat bucu, semua tu dah termasuk sekali dalam pakej. Mozek seluruh ruang termasuk tangga. Okey, review meh. Boleh meh, jom. Okey. Untuk bahagian tangga, apa ni, kita bagi seluruh ruang dia punya tiles dan juga bahagian beranda ni lah. Tapi ini untuk mekan layan ni, biasa kita buat tangga di depan, tetapi owner ni dia nak terus ke bahagian depan, ke kaki lima, supaya jadi beranda lah. Okay, review boleh. Thank you tuan. Boleh review luar rumah pula. Boleh. Kita review luar rumah. Okay, ini adalah pandangan hadapan desain rumah Michaela. Okay, man. Tunjuk sikit. Desain rumah Michaela. Pandangan hadapan. Okay, ini adalah pandangan hadapan. Okay, kita pergi pada pandangan sisi. Hadir bersama Syed Dayu Ayu. Terima kasih Dayu, terima kasih. Okey, okay, ini bahagian sisi pandangan rumah. Sisi rumah ni. Okey, jom kita review bahagian pandangan belakang meh. Ni bahagian sisi ya. Bahagian sisi. Dan ni adalah pandangan belakang rumah ni. Okey. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Ada apa-apa soalan lagi? Jom eh, kita masuk dekat bahagian dapur terus. Mozek di tangga juga kita dah sekali dalam package. Okey, jom eh. Hadir bersama Cik Ali Dami. Adani Dani, terima kasih Adani Dani. Lama menyepi. Terima kasih Adani Dani. Terima kasih. Okey, ada yang nak tanya soalan lagi? Ada yang nak tanya soalan lagi? Kalau ada boleh komen. Kalau ada boleh komen. Okeylah, kalau tak ada sebarang pertanyaan, kita pun sudah hampir ke penghujung live kita pada tengah hari ini. Okey. Kalau dah tak ada tu, kita sampai di sini sahaja. Kita untuk hari ini. Yang mana yang nak tanya soalan atau nak kontak pegawai pemasaran kami, boleh terus PM dia dekat page ni. Boleh terus PM dekat page ni. Mungkin sampai di sini saja kan? Dan kita ya, betul. Okay, sampai di sini saja live kita untuk tengah hari ni. Kita jumpa di live seterusnya pada pukul 12 kan? Pukul 12. Okey, terima kasih dan assalamualaikum.